There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Hey, 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 halo-halo teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Martin Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Share kembali kegiatan-kegiatan harian Bu Martin sebagai ibu rumah tangga ya guys. Jadi ini itu sore hari, aku semangat mau buka paket yang baru saja datang. Karena ini memang barang yang sudah aku tunggu-tunggu teman-teman. Kali ini aku beli satu set alat pemetik buah, yaitu tongkat teleskopik jaring buah. Jadi tongkatnya ini itu bisa dipanjangkan ataupun dipendekkan sesuai kebutuhan kita ya. Di dalam satu set, alat ini terdiri dari 7 barang teman-teman. Nah, ini sudah mulai aku mau cek kelengkapannya, apakah sudah lengkap semua barang-barangnya. Dan setelah itu aku lihat dan ternyata memang lengkap teman-teman ini. Jadi ini tuh ada 7 barang ya. Ada tongkat teleskopiknya, ada jaring buahnya seperti ini, dan ada gergaji cabang tinggi, pisau gigi belakang, pisau pinang, kait, dan sabit kecil teman-teman. Ini itu bermanfaat banget bagi kita yang berkebun dan mempunyai pohon buah yang lumayan tinggi ya teman-teman. Cara pasangnya pun juga mudah, hanya tinggal masukkan dan putar jaring buahnya di ujung tongkat teleskopik ini teman-teman. Jika ingin lebih panjang, kita tinggal putar dan tarik untuk batangnya sesuai dengan panjang atau tinggi yang kita butuhkan. Setelah itu kita putar lagi alat penguncinya, kita kencangkan supaya tidak bergerak atau turun-turun gitu ya. Nah ini karena sudah lengkap, aku mau buru-buru pakai untuk panen mangga yang ada di kebun belakang ya. Jadi masih ada sisa-sisa mangga, mau aku habiskan, aku panen semuanya. Ini memang mangga-mangga sisa terakhir ya teman-teman. Sepertinya untuk musim mangga sudah berakhir dan ini aku mau manfaatkan untuk kios jus aja lah ya. Karena untuk belanja buah mangga itu kita sudah jarang teman-teman. Jadi aku manfaatkan yang ada di pohon di kebun sendiri ya. Dan ternyata ini itu alatnya enak banget teman-teman untuk panen. Karena pohon aku itu lumayan tinggi, jadi aku butuh banget alat ini. Dan ini aku itu beli yang panjangnya 5 meter teman-teman. Sebenarnya ada paket 5 meter, 7 meter, ataupun 10 meter. Tapi aku takutnya kalau terlalu panjang itu kok malah mentiung-mentiung gitu ya. Jadi akhirnya aku pilih yang cukup untuk 5 meter saja. Dan ini juga sudah lumayan bermanfaat. Untuk pemetiknya bermanfaat, mudah untuk mengambil buah. Dan aku sebenarnya ini juga sudah coba untuk gergaji panjangnya itu tajam banget digunakan untuk memotong dahan-dahan yang tinggi teman-teman. Jadi karena musim hujan kita kan takut ya kalau banyak batang-batang yang patah. Jadi ini aku juga gunakan gergajinya untuk mengurangi dahan-dahan yang tinggi-tinggi sehingga tidak bahaya ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut lagi panen dulu semua mangga yang ada. Ini mangga gedong kincu yang ada di kebun belakang yang sudah berulang kali aku panen dan aku videokan. Nah, ini nanti kita lihat ya masih ada sisa berapa buah atau dapatnya seberapa, nanti kita lihat ya teman-teman. Dan oke, ini aku sudah selesai panen-panennya, masih lumayan dapat setengah keranjang ya teman-teman.
pokoknya ini detik-detik terakhir musim mangga kita manfaatkan, kita panen semua yang ada, yang matang ataupun yang belum terlalu matang ini aku panen. Dan belum selesai panen itu sebenarnya langsung hujan teman-teman. Jadi aku sempat hujan-hujan sebentar sambil panen dan akhirnya selesai, terus aku istirahat dulu teman-teman. Karena kan kalau kita habis kehujanan itu enaknya kan mandi air panas, minum teh panas, badan jadi hangat, lalu istirahat supaya tidak masuk angin ya. Dan oke, ini video aku lanjutkan di keesokan harinya ya teman-teman. Setelah kemarin sore itu sampai malam, sampai pagi lagi itu hujan, lanjut ini aku video di hari berikutnya. Nah, lihat teman-teman, pohon mangga aku sudah bersih, sudah habis aku panen kemarin ya. Sekarang hari ini lanjut aku mau panen cabai-cabean yang ada di kebun belakang yang sudah mulai merah dan menua. Jadi aku mau panen-panen hari ini. Aku pengen bikin sambal teman-teman. Lanjut ikut aku panen-panen cabai ya. Ini kalau nggak salah itu aku dulu beli bibitnya itu cabai perentul gitu teman-teman. Jadi buahnya itu menggerombol menghadap ke atas gitu ya. Nah kalau yang ini ya cabai rawit biasa teman-teman, cabai setan biasanya itulah ya. Karena musim hujan ini tuh banyak juga buah-buah yang busuk seperti ini. Nah ini aku petik tapi aku buang saja di dalam pot, siapa tahu nanti bijinya masih bisa tumbuh lagi jadi pohon baru teman-teman. Untuk musim hujan lumayan banyak yang rusak tanaman-tanaman aku teman-teman, jadi harus ekstra perawatan ya. Nah ini lanjut aku panen cabai rawit ungu. Nah ini itu kalau sudah tua sebenarnya berubah warna menjadi merah. Tapi sebelum menjadi merah dan menua karena hujan itu tadi, jadi cepat busuk juga teman-teman, jadi banyak yang busuk. Nah ini ada juga aku tanam paprika ungu. Ini sudah mulai membesar dan ini daripada cabangnya patah, ini aku tali seperti ini ke tiang besi ya teman-teman, supaya bisa menahan beratnya buah ya. Karena ini kan pohonnya itu masih kecil dan paprikanya itu lumayan berat, jadi ini aku sangga ya, disonggol gitu ya teman-teman. Nah aku tali seperti ini supaya dia lebih kokoh ya. Nah ini tadi sambil aku panen cabai-cabai yang ada, aku lihat tanaman kemangi aku selama musim hujan ini subur-subur banget teman-teman. Jadi ini langsung aku mau panen petik-petik, aku potong semuanya supaya nanti bisa tumbuh menjadi lebat lagi. Dan di sebelah sini ternyata juga banyak tanaman cabai ungu aku yang kering busuk buahnya teman-teman. Jadi ini aku bersihkan sekalian, aku potong-potong, aku buang di atas tanah saja supaya nanti bisa tumbuh lagi. Nah ini tuh sudah kering teman-teman, mungkin karena aku telat untuk panennya ya. Karena terus terang selama musim hujan ini itu aku rasanya itu males banget ke kebun belakang, jadi aku agak males untuk merawat tanaman-tanaman aku ya. Karena itu becek teman-teman, jadi rasanya tuh mau ke belakang itu rasanya males banget karena mana dingin ya tuh. Jadi ya kebun aku agak terbengkalai teman-teman. Tapi nanti kalau sudah mulai musim panas harus semangat lagi, tanam-tanam lagi untuk konsumsi sehari-hari keluarga. Nah lihat teman-teman, ini itu banyak yang busuk aku petik. Sebenarnya cabai ungu ini aku pengen tunggu sampai dia merah ya, tapi karena belum merah sudah busuk ya, ini akhirnya aku petik-petik supaya tidak keduluan dia membusuk teman-teman, karena terlalu tingginya curah hujan. Oke lanjut lagi, ini aku petik-petik kemanginya karena rencananya kemangi ini aku mau masak untuk bikin oseng ikan asin jambal roti teman-teman. Jadi aku kemarin dapat oleh-oleh dari ibu mertua aku, ikan asin jambal roti, ada juga kerupuk-kerupuk dan juga ada oleh-oleh cumi asin teman-teman. Jadi ini aku mau masak pakai kemangi, pakai cabai-cabean hasil kebun,
pasti nanti rasanya endul banget. Pasti enak deh teman-teman, karena jambal roti itu nggak pernah gagal ya. Pasti berhasil menghabiskan nasi teman-teman. Nah, kalau tanaman kemangi ini itu dapat bertahan di musim hujan teman-teman. Aku lihat itu yang paling subur di musim hujan itu adalah tanaman kemangi aku. Jadi karena dia banyak curah air, dia itu menjadi subur banget, lebat banget gitu loh teman-teman. Dan daunnya itu seger-seger. Ya, akhirnya di musim hujan lebih baik kita panennya kemangi aja ya. Kita masak untuk dijadikan aneka sambel-sambelan gitu lah teman-teman. Kemarin juga aku sudah petik, aku panen untuk bikin mangut lele, aku bikin sambal cumi, ada juga sambal pete kemangi. Pokoknya banyak banget nih, karena memang setiap habis dipotong pasti subur lagi, gondrong lagi, panen lagi. Keluarga aku memang pecinta kemangi, jadi gak masalah, ada banyak pun juga gak masalah. Nanti kalau sudah terlalu banyak bisa juga diawetkan teman-teman. Nah, ini dia hasil panen kemangi aku hari ini. Ini sudah dapat 1 waskom untuk kemangi hari ini. Dan juga tadi petik-petik cabai-cabai yang sudah merah lumayan. Ini nanti tinggal aku tambahin sedikit. Jadi deh bisa untuk masak ya. Inilah enaknya teman-teman kalau kita berkebun, itu bisa menjadi hemat bahan masakan sehari-hari ya. Oke, lanjut lagi aku ke bagian resbed yang sebelah kiri. Ini aku panen cabai keriting hijau teman-teman. Nanti juga aku mau bikin untuk oseng-oseng sama jambal roti ya. Jadi nanti cabenya tuh cantik gitu loh, ada merah, ada ungu, ada hijau. Ini sudah dapat lumayan ya kan. Oke deh, ini lanjut aku mau eksekusi, aku mau mulai masak untuk menu makan siang hari ini. Lanjut kita masak. Yeyeye, ini dia oleh-oleh dari ibu mertua aku teman-teman. Ini ikan asin favorit. Ini ikan asin jambal roti ya. Pokoknya ini full dengan daging, gak banyak durinya teman-teman. Aku suka banget ini, karena ini itu bikin nafsu makan ya. Nah, ini rencananya mau aku potong-potong dulu. Aku mau taruh di kotak kontainer supaya nanti bisa aku simpan ke dalam kulkas dan menjadi awet. Nah, ini tadi hasil panen aku hari ini, ada cabai-cabai sedikit aneka warna dan juga sedikit tomat yang sudah kurang sehat ya. Nah, ini untuk jambal rotinya sudah aku potong-potong supaya masuk ke dalam kotak kontainer. Ini aku mau simpan supaya menjadi stok lauk teman-teman, dan ini aku ambil sedikit untuk masak hari ini dan sisanya aku simpan ke dalam sealer ya. Nah, ini lanjut aku mau eksekusi, aku potong-potong ikan asin jambal rotinya dan aku goreng teman-teman. Nah, ini dia untuk teman jambal roti, aku mau bikin tumis kangkung. Nah, bumbunya seperti biasa 2 bawang, ada cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau, ada salam laut, dan hari ini aku juga mau goreng tahu. Nah, untuk prima donanya ini ada ikan asin jambal roti yang sudah aku goreng tadi, aneka cabai-cabian dari kebun dan 2 bawang, ada tomat hasil kebun dan juga daun salam. Tidak lupa ada stok pete frozen aku yang beli di toko oren ya. Nah, oke, ini dia persiapan masak aku. Lanjut aku mau mulai goreng-goreng. Untuk yang pertama aku goreng lauknya ya teman-teman. Untuk lauknya hanya sederhana, hari ini makan tahu goreng. Dan ini tadi itu minyak bekas menggoreng ikan asinnya. Aku lanjut dengan wadah yang sama aku pakai untuk masak. Aku oseng dulu, goreng dulu sebentar petenya, lalu setelah itu masukkan bumbu-bumbunya yang sudah diiris. Lalu aku bumbui dengan penyedap. Aku tambahkan kecap manis dan aku tambahkan gula pasir. Aku tidak pakai garam dulu ya teman-teman, karena dari ikan asinnya kan sudah
asin ya. Nah setelah itu aku masukkan ikan jambal rotinya dan aduk-aduk rata, cek-cek rasanya karena ini sudah pas, sudah enak, lanjut sudah selesai dan siap disajikan. Pokoknya masak oseng-oseng ikan asin itu praktis banget ya teman-teman, dan pastinya mudah dan anti gagal ya. Dan tentu saja enak, pokoknya bikin nafsu makan bertambah ya. Kalau ada teman-teman yang gak nafsu makan, bisa deh coba masak ikan asin ini. Oke lanjut, setelah itu aku langsung mau masak tumis kangkungnya. Seperti biasa, gongso dulu bawang merah, bawang putih, cabai, salam Laos. Lalu masukkan kangkungnya, jangan lupa aduk-aduk dan dibumbui garam penyedap. Kalau yang suka pakai terasi, tambahkan terasi ya teman-teman. Nah, untuk tipsnya supaya kangkung itu hijau, tidak berubah warna menjadi coklat, itu masaknya dengan api yang tinggi, cukup sebentar saja dan langsung diangkat. Nah, ini juga sudah selesai untuk kangkung tumisnya. Lanjut aku beri taburan bawang merah. Ini sudah lapar banget teman-teman, pokoknya cium bau aroma ikan asin digoreng itu sudah bikin perut keroncongan ya. Nah, untuk tahu yang di sebelah juga sudah mulai mateng. Oke, tahu aku juga sudah selesai, sudah mateng, lanjut aku sajikan. Dan ini dia menu makan siang hari ini, tinggal nunggu suami dan anak-anak makan. Karena aku sudah lapar, tadi belum sarapan, lanjut aku mau makan. Aku pakai oseng jambal roti, pakai tahu goreng, tumis kangkung, dan tidak lupa kletik-kletiknya aku pakai rambak. Pokoknya kalau wong Solo itu belum makan pakai kletik-kletik, belum lengkap ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video Bu Martin untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan teman-teman suka dengan videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.